falsafah di sebalik One Malaysia, One Call Center ini adalah untuk mencapai pendekatan objektif dengan kos yang paling minima. Kita melihat bahawa di bawah konsep ini, kita boleh pusatkan semua panggilan kepada satu pusat dan satu nombor sahaja. Bererti bahawa ini tentu lebih mudah pada pelanggan. Bab kata Ketua Seusaha Negara tadi, kita perlu ingat satu nombor sahaja. 03-8000-8000. Dan saya percaya orang yang antara ingat, tak ingat pun boleh ingat nombor ini. Maklum sajalah kadang-kadang bila kita dah buat rumor tu, kita ada dalam alam ingat tak ingat. Kita juga boleh pusatkan semua operator-operator di kementerian agensi, mungkin tak redundant di kementerian agensi berkenaan. Sebahagian besar boleh dipindahkan kepada One Call Center ini. Dan cuba bayangkan bahawa bila kita menggunakan satu nombor ini sahaja, dia beroperasi 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari setahun, termasuk hari Deepavali dan sebagainya. Jadi dengan cara seperti ini, bahawa kita ada sebuah perkhidmatan yang mungkin, kalau saya nak sebut di sini, revolutionary, bitara. Tidak ada tolok bandingan di mana-mana negara di dunia. Mungkin kita boleh claim bahawa kita sudah mencapai sesuatu yang luar daripada jangkaan, yang mungkin tak terfikir oleh kita. Tapi hari ini menjadi kenyataan. Kita boleh berbangga dengan pelancaran 1MOCC ini. Ini bukan 1MOC. Jadi kalau MOC tu memang tak jadi. Tapi 1MOCC benar-benar menjadi realiti dan kenyataan. Saya tidak perlu bercakap lebih daripada itu sebab konsepnya amat mudah. Dan orang kata buktinya ialah apabila kita gunakan nombor ini. The proof of the pudding is in the eating. Jadi kalau setiap daripada kita telefon nombor ini, kita dapat respon dengan suara yang manis. Bukan kena marah, kena hedik, tapi dilayan dengan baik, dengan sopan. Dapat dengar suara tu pun dah lemah semangat. Belum lagi dapat dia punya jawapan lagi. Dengar suara tu pun dah cukup. Jadi kita mula dengan suara, ya. Lepas itu, kita dengar aduan dia. Kita rujuk pada agensi berkenaan. Dan agensi berkenaan kena bagi respon. Jadi bila dia dapat respon, disampaikan pada si panggilan itu, nombor itu, dia dapat kepuasan yang dia tuntut. Kalau dia ada masalah, dia mengadu, dia dapat respon. Kalau dia nak maklumat daripada kerajaan, dia dapat maklumat. Inilah dia, komplitlah putaran itu. Kalau kita dapat menggunakan One Call Center ini dan agensi-agensi kerajaan, kementerian semua respon dengan baik, maka the cycle is complete dan
rakyat akan dapat kepuasan yang tidak terhingga terhadap perkhidmatan awam. Saya yakin dan percaya 1MOCC ini benar-benar dapat meletakkan perkhidmatan awam dan kerajaan sebagai satu yang dibanggakan oleh rakyat. Dan saya amat berharap One Call Center ini disokong, didukung sepenuhnya oleh semua jabatan agensi kerajaan atas semangat kita sebagai satu entiti. Ini bukan kerja mampu. Ini bukan kerja JPM. Ini bukan kerja KSN. Ini adalah tanggungjawab kita bersama sebagai sebuah perkhidmatan awam. Oleh itu, marilah kita bersama-sama atas semangat satu Malaysia, atas semangat satu perkhidmatan yang menggalas amanah rakyat, menjayakan perkasa yang bitara lagi revolutionary ini dengan sepenuh hati, dengan semangat sepasukan, dengan tujuan bahawa inilah yang dikatakan rakyat didahulukan. Dengan harapan yang begitu tinggi bagi pihak rakyat, saya dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim dengan sukacitanya melancarkan One Malaysia, One Call Center. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.